Halo guys, selamat datang kembali di channel video saya. Di video kali ini saya akan sharing gimana cara upgrade laptop. Ini laptop saya yaitu Toshiba Tekra C50B dengan RAM 4GB dan ini masih menggunakan hard disk. Saya akan upgrade RAM-nya menjadi 8GB dengan RAM Samsung ya. Samsung juga nih yang 8GB. Ini 12800 MHz DDR3 dan juga menggunakan SSD Kingston 240GB. Total biaya upgrade-nya sekitar 1 jutaan lebih lah ya. Saya upgrade RAM dan upgrade dari hard disk ke SSD. Oke, langsung saja. Oh ya, sebelum kalian upgrade, di sini saya menggunakan cara clone hard disk ya. Terus kalian membutuhkan casing SSD untuk colok ke komputer. Di sini saya menggunakan casing Orico. Casing Orico untuk convert dari SSD ke biar bisa dicolok ke komputernya, lalu kita menggunakan software EASUS. Jadi untuk upgrade laptop dari hard disk ke SSD, langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah mengclone sistem kalian, ini Windows 10 ya, ke SSD. Ini saya sudah siapkan casingnya untuk clone dari laptop ini yang lama ke SSD ya guys. Nah, untuk melakukan cloning kalian bisa menggunakan software EASUS to do backup advanced server. Di sini saya menggunakan software ini ya guys. Oke, langsung saja kita coba. Kalian masukkan SSD kalian ke laptop ya seperti ini, lalu buka software EASUS to do backup, klik clone system clone ya. Oke. Oh, ini belum terbaca nih. Coba saya tutup dulu. Buka EASUS to do backup. Di sini saya menggunakan versi 12. Lalu pilih clone. System clone. Di sini sudah terbaca this one. Ini hard disk. Oh, sorry. Ini SSD saya. Kita pilih di sini. Lalu setting optimize for SSD, klik OK, lalu proses. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Setelah selesai kita pilih, kita centang shutdown aja karena setelah ini selesai saya akan upgrade RAM dari 4GB ke 8GB. Tips buat memilih RAM, jangan menggunakan RAM yang berbeda. Maksudnya misalkan laptop ini kan ada dua slot RAM, masing-masing slot itu bisa kita isi RAM maksimal, kalau laptop saya ini maksimal 16GB, jadi 8x2, 8GB sama 8GB. Nggak bisa RAM itu digabungkan 8GB dengan 4GB, nggak bisa karena nanti bisa fail sistemnya. Saran saya, jadi misalkan kalian menggunakan 4GB ya tambah lagi 4GB, tapi kalau langsung mau 8GB ya tidak masalah. Kita tunggu prosesnya sampai selesai ya guys. Setelah selesai kita pasang ke laptop, sekalian ganti RAM. Oke. Halo guys, jadi setelah klonnya selesai, cloning hard disk dari cloning Windows dari hard disk ke SSD selesai, terus kita lakukan upgrade ya guys. Di sini pertama kita bisa ganti RAM-nya. Ini RAM-nya kita lepas. Ini RAM bawaannya itu 4GB. Kita ganti dengan yang tadi 8GB. Nah, ini 8GB guys. Kita pasang aja sama-sama DDR3. Bisa juga kalian beli RAM 4GB, kalian pasang jadi 2. Tapi karena saya udah beli yang 8GB, ya udah yang 4GB kita simpen dulu. Pasangnya sangat gampang. Jadi cara bongkar laptopnya kalian cari tahu sendiri ya, masing-masing laptop itu pasti berbeda, tapi yang ini sih gampang, rata-rata gampang. Kalau laptop-laptop zaman dulu tinggal lepas baut terus bongkar. Nah, selanjutnya setelah
ganti RAM, ini adalah ganti harddisk ya. Ini harddisk bawaannya nih, Toshiba. Kita ganti dengan SSD yang tadi sudah diklon. Nah, ini adalah SSD yang tadi sudah diklon. Kita pasang dulu seperti ini. Oke, sudah kita pasang. Kita taruh dulu di sini. Oke, udah pas. Setelah itu jangan langsung kita baut, tapi kita tes dulu, karena ngebaut ini semua itu agak ribet ya. Jadi kita tes dulu. Jadi tadi udah kita upgrade, ini kita tes sebelum dipasang baut apakah bisa berfungsi dengan baik atau tidak, dan ternyata dia nyala. Artinya proses cloning yang tadi itu berhasil. Wow, cepat sekali. Memang kalau kita sudah upgrade dari harddisk ke SSD, kecepatan dari laptop ini juga meningkat ya, meningkat drastis. Oke, jadi ini sudah menggunakan SSD. Nah, RAM-nya sudah berubah jadi 8GB guys. Nah, di sini sudah tertulis Kingston SA400S37 240GB disk drive. Ini sudah SSD ya guys. Kalau yang tadi itu masih hard disk. Gue lupa nunjukin bagian ini tadi waktu sebelum diganti. Di hardware-nya udah Kingston, berarti udah Kingston yang tadi. Jadi ini udah terupgrade nih. Proses bootingnya juga jadi lebih kenceng banget dibandingkan masih pakai apa harddisk. Mungkin itu aja guys video dari saya, upgrade laptop SSD dan RAM. Ya, itu salah satu upgrade yang cukup besar ya. Dan ini juga sudah menggunakan Windows 10. Kalau kalian ada yang mau ditanyakan, silahkan ketik di kolom komentar guys. Total upgrade yang saya lakukan ini memakan biaya sekitar 1 jutaan untuk SSD dan RAM. Kalau saya tadi beli RAM yang 4GB mungkin lebih murah lagi, selisih sekitar 250 ribuan. Ya itu aja sih. Kalau kalian ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan aja ya guys. Klik like dan subscribe kalau kalian suka, dan tulis pertanyaan di kolom komentar. Oke, ciao.